Selama setahun terakhir, Israel berperang melawan 7 front perlawanan Palestina. Negara Zionis itu kini sudah setengah lumpuh. Pasukan pertahanan Israel disebut-sebut tidak tahu cara untuk mengakhiri perang. Demikian disampaikan seorang jenderal Israel bernama Giora Eilan, sebagaimana dikutip dari Ma'arif pada Selasa 15 Oktober. Eilan awalnya menyoroti Lebanon sebagai front utama, yang mana Hizbullah telah pulih. Sementara tentara Israel sendiri sudah tenggelam dalam lumpur perang yang melelahkan. Menurutnya, Israel tidak memiliki strategi yang komprehensif untuk mengakhiri pertempuran di Lebanon. Dia mengklaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru sibuk berperang melawan seluruh dunia. Sementara itu, mengenai Gaza, Eilan meminta Israel untuk menduduki Gaza Utara. Secara terpisah, pensiunan Jenderal Israel Yitzhak Brick mengatakan pasukan Israel akan hancur jika terus melawan Hamas di jalur Gaza. Hal itu disampaikan Brick dalam kolom opini di salah satu media ternama Israel Haaretz pada hari Selasa 3 September lalu. Brick juga menyinggung personel cadangan IDF yang mulai menolak menjalani wajib militer lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.